Guys, gue baru aja ngomong sama dokternya Mirna. Terus Ki? Dokter bilang tubuh Mirna menolak semua pengobatan yang diberikan oleh mereka. Waktu Mirna udah gak banyak lagi, dia gak akan sembuh. Dia dia akan meninggal dalam 24 jam ini. Gak mungkin. Pasti ada cara lain buat nyembuhin Mirna, Ki. Gue tahu, pasti. Li, gue cuma nyampein apa yang gue dengar dari mereka. Kenapa sih? Mereka segitu gampang ngeliat Mirna kayak gini. Mereka dokter beneran apa dokter bohongan sih, Ki? Mungkin bagi mereka Mirna bukan apa-apa, Ki. Tapi buat gue, Mirna sahabat gue satu-satunya, Ki. Sampai kapanpun gue gak akan ngebiarin dia mati. Li, ini adalah rumah sakit terbaik di kota ini. Gue ngerti lu sedih banget, gue ngerti, Li. Gue juga sedih. Tapi kenyataannya mau gimana lagi? Iya, Li. Lo gak bisa nuduh dokter itu yang gak benar hanya karena dia berusaha jujur sama kita. Lebih baik kan dia ngomong yang sebenarnya, meski kenyataannya sepahit apapun. Tapi gimana kalau Li yang benar? Mereka kan gak kenal Mirna. Coba aja, kalau dokternya berusaha semaksimal mungkin, dia cuma pengen buru-buru beres doang. Udah deh, lo semua gak usah ribut. Mendingan gue ngomongnya sama dokter langsung. Kalian tunggu sini aja, biar gue yang nemenin Oli. Aja duduk-duduk di sini. Sementara Mirna lagi sekarat di ICU, Ki. Sebaiknya Anda pergi sekarang. Kalau tidak. Kalau enggak apa? Kenapa dokter bilang kalau hidup teman saya enggak akan lama lagi, Dok? Daripada dokter duduk di sini, kenapa dokter enggak bantuin Mirna? Dengar ya. Kami sudah berusaha keras untuk merawat Mirna dengan baik sejak dia datang di sini. Tapi keadaannya justru malah makin parah. Kondisinya sangat buruk. Sehingga untuk menerima kemoterapi pun, dia sudah tidak sanggup. Dalam keadaan seperti ini, dokter terbaik dimanapun, saya kira tidak akan ada yang mampu berbuat apa-apa terhadap Mirna. Paham? Tolong, Dok. Saya cuma minta satu. Tolong sembuhin Mirna. Tolong, Dok. Tolong. Li, udah, Li. Kita pergi aja sekarang.
dokter udah menceritakan semuanya. Paling nggak, dia udah mau jujur sama kita. Gue nggak butuh kejujuran, Ki. Gue cuma pengen Mirna sembuh. Tapi dokter udah berusaha semaksimal mungkin. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Li. Dia bohong, Ki. Saya tidak bohong. Memang kenyataannya seperti itu. Saya bilang, dalam waktu 24 jam pun, mungkin kenyataannya tidak akan selama itu. Saran saya, daripada Anda marah-marah seperti ini, lebih baik Anda memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk menemani sahabat Anda itu. Paling tidak, Mirna bisa meninggal dengan damai. Karena dia berada di tengah sahabat-sahabatnya. Apa lo liat-liat? Salah lo sendiri. Coba kalau lo nurut, lo gak mungkin jadi kayak gini. Dasar tolol. Lo minta ampun sama bos gue sekarang juga. Siapa tahu aja bos gue mau ngelepasin lo. Eh, lo udah tau babak belur kayak gini masih aja ngelawan. Gak mau minta ampun sama bos gue. Apain minta ampun? Dia udah membuat Mirna sengsara. Tuh. Gue gak akan sudi berlutut depan dia. Kalau lo terus-terusan begini, bos gue bisa marah sama lo. Dan lo bisa mati, tau? Gue gak peduli lagi. Tanpa Mirna hidup gue gak ada artinya. Eh, denger ya. Cewek itu udah sekarat. Dan dia gak mungkin bisa lagi disembuhkan. Kalau lo mau ngeliat Mirna hidup-hidup, lo turutin kata-kata gue. Lo harus minta ampun sama bos gue. Sekarang juga. Mirna. Ada yang harus saya bicarakan dengan kamu. Ini sangat penting sekali. Kamu tahu kan kalau kami tidak bisa menyelamatkan nyawa kamu. Alat-alat ini, obat-obat yang kami berikan tidak banyak membantu. Badan kamu menolak. Mirna, di sini ada seorang gadis yang dirawat. Seumuran dengan kamu. Dia memerlukan jantung yang sehat supaya dia bisa hidup terus. Apakah kamu bersedia memberikan jantung kamu kepada dia jika kamu meninggal nanti? Mirna, tidak akan ada yang memaksa kamu untuk melakukan hal ini. Kalau kamu tidak mau, kami juga bisa mengerti. Tapi dengan memberikan jantung kamu kepadanya, paling tidak kamu bisa menyelamatkan nyawanya. Suster. Kami membutuhkan sidik jari kamu untuk melakukan donor ini. Thank you.
masih dalam keadaan yang sangat parah. Sesuai instruksi dokter, anak ibu memang harus dirawat di situ. Instruksi dokter? Memangnya dokter yang mau bayar? Apa saya? Ini lagi kalian mau ngapain sih pada di sini? Udah sana pada pulang. Masalah tante tuh apa sih? Pina teman kita tante. Ya kita di sini buat dia. Saya ingin Mirna sekarang juga dipindahkan. Dia itu orang miskin. Kami gak mampu bayar. Lagi pula dia kan udah mau mati. Hah? Pokoknya saya minta sekarang juga Mirna dipindahkan. Tante kenapa kejam banget sih jadi orang? Mirna itu kan anak tante juga. Iya memang anak saya. Tapi dia anak durhaka. Yang bisanya cuma bisa nyusahin kayak begini nih. Udah mau mati aja masih nyusahin. Tante gak pantas ngomong kayak gitu. Tante kan seorang ibu. Masa sih tante gak sayang anak sendiri? Aduh, sorry ya, kasih sayang. Kita mau berbagi kasih sayang sama orang yang selalu ngerepotin kita berdua. Oh, maaf sekali, karena kita berdua itu bukan malaikat. Dengar ya, Mirna itu jalankan hidup. Mau mati aja ngerepotin orang. Mau pakai apa kita bayar rumah sakit? Jual rumah? Atau jangan-jangan kita harus jual diri? Gak mungkin. Bener-bener gak punya perasaan. Kok tante tega sih ngomong seperti itu sama anak sendiri? Enak aja kamu ngomong. Kalau memang kamu punya perhatian sama Mirna, kenapa nggak kamu aja yang bayar rumah sakit ini semuanya? Udahlah tante, nanti biar saya yang bayar semuanya. Biar Mirna tetap dirawat di sini. Apa? Ya, biar gimana pun juga kan Mirna teman saya. Jangan sampai dia pergi dalam keadaan susah. Biar dia pergi dengan tenang. Paling enggak, cuma ini yang bisa saya lakukan untuk Mirna. Thanks, Don. Gue gak nyangka kalau lo sebaik ini. Banyak yang lo gak tahu tentang gue, Li. Gue akan ngelakuin apa aja. Apa aja demi temen. Kita udah mendapatkan donor, Fer. Mudah-mudahan donor itu cocok untuk kamu ya, Fer. Dan semoga gadis itu diterima di sisi Tuhan. Dan kamu cepat sembuh ya sayang. Cuma kamu satu-satunya yang kakak harapin. Ya Tuhan, tolong selamatkan adik saya. Karena dia satu-satunya milik saya. Gua ke toilet dulu ya, bentar. Mau gua temenin, Don? Nggak apa-apa kok, nggak usah. Halo? Untuk yang terakhir kalinya, kamu masih mau melihat pacarmu Roy hidup atau enggak? Pacar? Yang bilang kalau Roy itu pacar gua siapa? Saya serius. Kalau kamu tidak membayar saya, Roy akan mati. Dan mayatnya akan kami buang. Dengan demikian, kamu tidak akan pernah melihat dia lagi. Lo mau bunuh dia, bunuh aja. Emang gue pikirin. Bukankah dia itu pacar kamu? Hah? Jadi kamu gak sayang sama dia? Jadi lo pikir gue cinta mati gitu sama Roy? Lo udah gila ya? Buat gue, Roy itu cuma selingan, tau? Kalau Roy-nya mati, ya gue tinggal cari yang baru aja. Lu mau bunuh Roy? Silahkan. Gua gak peduli.
jangan telepon-telepon gue lagi. Ngerti? Bagaimana, Bos? Gadis itu menolak untuk membayar. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada Roy, Bos? Kalau kita bunuh terlalu berisiko, wajah lu sudah ditandai polisi. Jadi gampang untuk dilacak. Gini aja, Bos. Bagaimana kalau kita lepasin dia aja? Enggak! Enak aja. Dia sudah berani melawan gue. Jadi dia harus dihajar. Gebukin dia sampai mampus dan buang ke tengah jalan. Ngerti, Om? Mir, kenapa dokter tega bilang kalau hidup lu tinggal sebentar lagi? Lu pasti sembuh, Mir. Ku yakin lu pasti sembuh. Ku gak mau lu tinggalin gue. Bisa tanpa lu, Mir. Cuma lu yang gue punya. Cuma lu sahabat gue. Lu pasti sembuh, Mir. Gak ada yang tahu Roy di mana, Mir. Gue udah coba telepon, tapi nggak berhasil. Tapi gue akan cari. Gue akan sekuat tenaga untuk nyari Roy, Mir. Gue akan lakuin apa aja asal Roy ketemu sama lo. Gue cuma minta satu. Gue cuma minta lo sabar. Gue janji gue akan bawa Roy ke lo, ya. Gue minta lu mati sekarang juga. Bagaimana? Ini yang terakhir kalinya. Lu minta ampun apa enggak? Oke. Gue ngalah. Gue akan minta maaf sama dia. Bagus. Bangun lo. Mirna butuh lo, Roy. Mirna butuh lo sekarang juga.
Halo? Ki, ini Roy, Ki. Ini gua. Roy? Lu di mana, Roy? Lu kemana aja sih? Gua diculik penjahat-penjahat sialan ini, Ki. Ki, tolong, Ki. Selamatin gua, Ki. Iya, iya. Tapi lu di mana, Roy? Gua di gudang bekas pabrik kaleng, Ki. Di daerah Depok. Kalau nggak salah, nggak jauh dari mall yang besar. Ki, tolong, Ki. Selamatin gua, Ki. Cepet datang sini, Ki. Tolong jangan lupa panggil polisi, ya. Oke, oke. Gua langsung sana ya, Roy. Bangsat! Mampus aja lu! Roy! 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 Ide kamu itu bagus sekali, Don. Meminta tante untuk mencari-cari masalah agar kamu ada alasan untuk membayar perawatan rumah sakit Mirna. Ya abis mesti gimana lagi, tante? Untuk bisa masuk ke lingkungan mereka lagi, saya harus bisa dapetin kepercayaan mereka. Ya, masalahnya mereka terlalu emosional untuk nyadarin itu. Don, lu tuh emang paling juara ya. Jadi kapan sih anak kampung itu mati? Saya nggak tahu pasti sih ya, tante. Tapi yang pasti dalam hitungan jam. Baguslah kalau gitu. Soalnya gue udah mau muntah ngeliat napang dia masih hidup. Nis, makin keren aja, Nis. Iyalah, ini kan berkat kemurahan hati kamu sama mama kamu. Jadi hidup kami berkecukupan. Dan tau gak, Don? Gue sekarang bisa beli baju apa aja yang gue mau. Dan yang paling penting buat gue, semua cowok-cowok ngantri pengen jalan sama gue. Karena gue udah makin keren, kan? Em, ya? Apa gue bilang? Gak rugi kan sahabatan sama gue? Pokoknya selama kalian mau nurut sama gue, hidup kalian bakalan enak. Roy telepon gue, ternyata dia diculik, Li. Diculik? Iya, makanya kita harus segera ke sana. Kita harus nolongin Roy. Polisi juga nunggu di sana, Li. Tapi gimana kalau kita sampai sana, polisi belum datang? Kita kan cuma berdua, Ki. Lo yakin kita berdua bisa ngadepin mereka? Iya juga ya. Gue akan coba telepon Marco. Mudah-mudahan dia mau bantuin kita, Li. Hey. Ada apa nih kok tegang banget? Don. Roy telepon gue. Ternyata dia tuh diculik. Hah? Sumpah lo? Iya, sumpah. Dan gue akan kesana untuk nolongin dia. Lo udah telepon polisi? Mendingan lo jangan kesana deh. Terlalu bahaya. Gue udah telepon polisi. Mereka on the way kesana. Ya udah, tapi tetap aja. Mendingan lo gak usah kesana. Terlalu bahaya, Ki, kalau lo pergi kesana sendirian. Enggak, Don. Enggak. Ada polisi atau enggak, gue tetap akan kesana. Roy sekarang dalam bahaya, Don. Setiap detik itu sangat berharga buat dia. Apalagi Mirna udah gak punya banyak waktu lagi. Mirna harus ketemu Roy sebelum dia meninggal, Don. Harus. Ya, tapi kan bahaya juga kalau lo pergi kesana sendirian. Gak apa-apa kok, Don. Eki pergi sama gue. Lagian abis ini gue juga akan telepon Marco. Udah lo tenang aja, kita berdua gak akan kenapa-napa kok. Ya udah, Dek. Nih lo pakai mobil gue. Oke, yuk. Thanks ya, Don. Mir. Mirna, lo harus bertahan ya, Mir. Iya, Mir. Tadi Roy telepon. Eki lagi jemput Roy sekarang. Bentar lagi Roy datang, Mir. Harus bertahan ya. Harus demi Roy ya. Mirna. Mir. Mir, lo gak apa-apa kan?
Mir. Mirna. 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 Mir. Mirna. Mir. Mir, lo gak apa-apa kan, Mir? Mir. Mir. San, gue panggil dokter dulu ya. Mir. Mir. Mirna, ya ampun, Mirna. Mirna, jangan mati dulu dong, Mir. Dokter, tolong Mirna, dokter. Mirna, Mirna, ya Allah. Suster, Mir, mau bangun dong, Mir. Mir. Kok lo jadi emosian kayak gitu sih? Masa cuma gara-gara lo pernah ribut sama Roy waktu itu soal Donna? Lo jadi dibalas dendam kayak gini? Ko, mungkin Roy itu waktu itu lagi bad mood. Lo harus ngerti dong, Ko. Namanya juga Roy, dia kan orangnya emosian. Apalagi karena tegang soal Mirna. Dia gak bermaksud untuk... Ko! Ki, kenapa Ki? Marco gak mau nolong. Enggak, Li. Resek banget sih itu orang. Jadi... cuma tinggal kita berdua aja, Li. Ya udah. Sabar aja ya. Lebih baik kita berdua dibanding ngelakuin apa-apa sama sekali. Coba sekarang yuk. Yuk. Dokter. Gimana, Dok? Kenapa dia belum sadar-sadar juga? Saya tahu jantungnya sangat lemah, tapi kenapa dia belum sadar juga, Dok? Seperti yang saya duga, keadaannya akan koma seperti ini. Saya harap nanti setelah operasi transplantasi jantungnya, dia akan sadar. Akan sadar? Gimana sih, Dok? Jadi walaupun dia telah dioperasi, dia belum tentu sadar dari komanya. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kita tidak bisa tahu dengan pasti. Apakah akan ada perubahan-perubahan yang positif atau tidak setelah operasi? Walaupun jantungnya itu masih sehat dan bagus, kita tetap tidak bisa tahu apakah badannya bisa menerima atau tidak. Lalu kapan operasinya itu akan dilaksanakan, Dok? Kalau jantung itu bisa menyembuhkan adik saya, kenapa tidak secepat mungkin dilaksanakan operasi itu, Dok? Karena gadis itu belum meninggal, Mbak. Bersabarlah, Mbak. Bisa saja operasi itu dilakukan lebih cepat dari yang kita duga. Dokter, saya ingin bertemu dengan gadis itu. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena ini sudah merupakan peraturan rumah sakit. Mbak tidak boleh tahu, apalagi bertemu dengan orang yang akan menyumbangkan jantungnya. Suster, gimana keadaan Mirna? Bersabarlah, Mbak. Kami sedang berusaha. Macam apa sih? Kok kayaknya gak peduli banget? Loh? Siapa bilang gue gak perhatian sama kakak gue yang tercinta? Cuma kan tadi gue permisi sebentar karena gue perlu makan siang. Jadi, sekarang gue pengen tahu kalau... Duh, kemana sih mereka? Kok lama banget? Sabar aja deh. Gue yakin mereka semua berusaha keras untuk nolong Mirna. Halo? Gue nelfon karena gue pengen nolongin lo. Jadi lo denger baik-baik ya. Teman-temannya Roy udah tahu di mana lo nyekap Roy. Dan mereka udah nelfon polisi. Jadi bentar lagi mereka sama polisi bakalan ngegerebek kalian. Kalau lo mau selamat, mendingan lo buru-buru kabur deh dari situ. Kenapa kamu mau menolong kami? Ya, anggap aja gue ikut prihatin karena lo gak dapet tambahan duit dari gue. Jadi dengan begini, gak ada saling dendam, oke? Bohong! Kamu pikir kami bodoh, ha? Kamu tidak ingin kami tertangkap. Dengan begitu, polisi pasti akan mengetahui keterlibatan kamu dalam masalah ini. Iya kan? Hai, dengar baik-baik, Nona kecil. Kalau sampai kami tertangkap, kami akan ceritakan semua tentang keterlibatan kamu di dalamnya. Bagaimana kamu merancang semua ini dan membayar kami untuk melaksanakannya. Mengerti? Kalau gitu,
Mendingan sekarang lo kabur. Sudah menelpon teman-temannya dan memberitahukan lokasi ini. Sebentar lagi mereka akan datang ke tempat ini bersama polisi. Jadi gimana, Bos? Kita tidak punya pilihan lain dan harus segera kabur dari tempat ini. Kenapa sih kalian nggak ngerti juga? Gue udah nggak peduli kalau kalian masuk penjara apa enggak. Gue hanya pengen ketemu Mirna. Gue cinta sama dia. Gue cinta sama dia. Gue cinta sama lo, Mir. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini karena telah mengharapkan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Berkatilah gadis itu, ya Allah. Biarkan dia meninggal dengan penuh kedamaian dan ketenangan jiwa. Jangan beban dia dengan keadaan kesedihan. Kalaupun dia harus menderita, biarkan hamba yang menanggung derita itu, ya Allah. Mirna, tunggu gua, Mir. Roy, Roy. Kenapa sih? Roy, lu diapain aja udah sama mereka, Roy? Mirna gimana, Li? Ki. Kalian kritis banget, Roy. Kata dokter, hidupnya udah gak lama lagi. Dia cuma hidup dalam beberapa jam lagi. Roy, kita masih cepat-cepat ke rumah sakit. Mirna mau ketemu lu, Roy. Bawa gua kesana sekarang. Cepet, Ki. Dokter, Mirna mau dibawa kemana? Ke ruang operasi. Kondisinya terus menurun. Mirna masih ada harapan, kan? Dan kalau dioperasi, dia masih bisa sembuh, kan? Sebaiknya kalian tunggu di ruang tunggu, dekat kamar operasi. Nanti setelah operasi selesai, saya akan menemui kalian lagi. Oke? Okay? Ya? Halo? Nan, ini gue Oli, Nan. Lo kemana aja sih? Udah ketemu sama Roy belum? Roy udah gue bawa dan sekarang gue udah on the way kesana. Keadaan Mirna gimana, Nan? Gawat, Li. Keadaan Mirna makin kritis. Sekarang dia ada di ruang operasi. Buruan deh bawa Roy kesini, kita udah gak punya banyak waktu lagi. Ya Allah. Tolong sembuhkan Vera, ya Allah. Berkatilah agar operasi ini berjalan dengan lancar. Jangan ambil Vera dari saya, ya Allah. Saya mohon, jangan ambil Vera dari saya. Itu Roy. Roy. Kenapa, Li? Roy, kenapa? Abis dibukin orang. Duduk deh, Roy. Istirahat, duduk. Mana? Kami sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi Mirna telah pergi.
mungkin. Selamat jalan. Tidak. Kenapa? Apa gue kurang mencintai lo, Mir? Sampai lo tega pergi gitu aja. Bangun dong, Mir. Bangun. Bangun.